Pasangan Kala Tiku Paimbonan dan Dr. Eta Rimba Petan di Payung, Kala Eta yang mengusung tagline kerja jujur cerdas tuntas telah mendeklarasikan diri untuk maju dalam ajang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara tahun 2020. Kala Eta mendapatkan dukungan dari sejumlah partai pengusung yakni PDI Perjuangan, Gerindra, PKPI, dan Perindo. Kala Tiku yang maju sebagai kandidat calon bupati berpasangan dengan Dr. Eta mengungkapkan dalam 4 tahun masa jabatannya sudah membuktikan pencapaian pelayanan yang baik. Namun kepemimpinan itu perlu dilanjutkan untuk menuntaskan yang belum selesai. Kala Tiku mengatakan akan menuntaskan pelayanan yang dianggapnya belum tuntas. Sementara Dr. Eta calon wakil bupati usai deklarasi mengatakan akan mengembangkan pariwisata Toraja Utara, kesehatan, pendidikan, serta peningkatan pembangunan infrastruktur. Kerja keras buat kita semua, tapi sekali lagi nanti is impossible if we get our hands together.